Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pocong kuasa tujuh beraksi. Upin diculik sama pocong kuasa tujuh nih teman-teman. Apakah yang terjadi ya teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudi Setira Paujan ya teman-teman, supaya kami akan upload video-video terbaru setiap hari teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kami adalah pocong kuasa tujuh. Ada aja ini. Bagaimana ini? Waduh, kok bisa seperti itu ya? Waduh, anak pocong ini banyak banget dah. Wah, itu kan anaknya kamu, Ultraman jahat. Wah, bukanlah akak, aneh banget sih akak Ros ini dah. Wah, sudah. Ayo sini, Ultraman Woman, ngapain kamu berenang di situ? Malah begitulah. Oi, kami adalah pocong kuasa tujuh. Aduh, Ultraman Woman ini sebel banget dah. Mau marah aja ini sama pocong kuasa tujuh ini. Mak lo mana? Oi, kami adalah pocong. Wah, bagaimana ini? Anak pocong banyak banget. Udah sana. Kalian ini, aduh, jalan sana. Ultraman Woman takut nih. Oi, wah, kami mau jalan-jalan dulu ya. Mau menakutin orang-orang. Iya, sana. Aduh, lambat banget kah? Ultraman Woman takut. Waduh, jangan ke sini dong. Ayo teman-teman, kita mau pergi menakuti orang terlebih dahulu ya teman-teman. Bersama pocong kuasa tujuh. Wah, ternyata pocong kuasa tujuh telah ada di bumi nih teman-teman. Bagaimana ini ya? Bocil banget deh sepertinya ini teman-teman. Apakah yang terjadi ya? Apakah pocong kuasa tujuh ini orang baik ataukah setan yang jahat nih teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai tentunya. Wah, mau kemana tuh pocong? Waduh, nah, biarkan saja kak. Waduh, Ultraman Woman takut nih. Waduh, sialan banget woi. Anak pocong, kalian kemana? Kami mau menakut-nakuti orang. Walah, bagaimana ini teman-teman? Oh, syukurlah dia pergi dari sini. Ultraman Woman senang. Ayo teman-teman, kita pergi ke mana ya? Bingung juga deh, kita pergi menakut-nakuti orang di sekitar sini teman-teman. Namanya juga kan pocong. Wah, kita berada di mana nih? Kita berada di pantai nih teman-teman. Kita tuh mengobrak-abrik tempat sekitar sini.
Woi, woi, waduh, ada yang ngamuk nih. Ayo teman-teman, woi, jalan banget ini. Ngapain bocil bawa truk oleng lagi? Wah, kamu ini siapa? Akan pocong gua setuju hancurkan. Waduh, bagaimana ini? Wah, rasain lo. Aduh, sakit banget dah. Ini apaan nih? Hah, ada apa itu teman-teman? Oi, ayo teman-teman. Wah, kok ada? Ini yang mana lagi nih? Kok sama yang kayak tadi nih? Wah, gue ini mengabarkan bahwa anak pocong ini tadi. Aduh, bagaimana? Oi, ayo hajar saja itu. Itu ayah pocong. Wah, iya nih. Waduh, gue ini mengabarkan bahwa anak pocong telah melahirkan sama Upin Ipin ini. Iya. Apa ayah apa? Waduh, dasar nih pocong. Kami adalah pocong kuasa tujuh. Waduh, dasar nih bocil banget nih pocong ini. Kami bukan bocil. Waduh, Spiderman dihajar sama pocong kuasa tujuh lagi. Hah, bagaimana ini menyerupai Boboiboy kuasa tujuh? Waduh, sakit banget dah. Terus bagaimana nih? Waduh, aduh, sakit sekali nih. Aduh, woi, ngapain kalian ini? Ayo, hajar saja. Ayo. Hah, ada apaan tuh? Ayo, kita pergi ke situ dulu melihat benda apaan tuh. Walah, ngapain kalian berada di bumi ini? Waduh. Bentar. Ada kapal selam. Iya, pocong mau naik ke kapal selam terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita pergi naik kapal selam. Walah, ngapain kalian ini pocong naik kapal selam? Waduh, kami mau menculik Upin karena Upin bandel. Waduh, ngapain kamu bawa kami di sini? Lu kan ayah kami lah. Walah, bagaimana ini, Ipin? Waduh, sepertinya Upin diculik sama pocong kuasa tujuh. Waduh, sialan banget dah. Naik kapal selam tapi Ultraman jahat belum pernah naik kapal selam nih teman-teman. Ya biarin aja dah. Bagaimana ya guys? Aduh, Upin mau dibawa kemana nih? Uwe, kita mau menyeberang lautan. Aneh banget ini. Anak pocong ini masih bocil banget Ultraman jahat. Wah, iya nih, masa gue dibilang bapaknya pocong. Aduh, puyeng dah kalau begini jadinya Ultraman jahat. Oi, kita berenang di lautan. Halah, ada-ada aja deh pocong bikin kerjaan deh. Tapi anak pocong ini banyak banget ya Ultraman jahat. Maka dari itu mereka menamakan diri mereka pocong kuasa tujuh. Halah, kayak Boboiboy kuasa tujuh aja lagi. Hah, gak tahu juga deh. Maka dari itu gue ini berlari dengan kencang tadi memberitahu kalian lah Upin, tapi malah mereka menangkap kamu. Bagaimana nih Upin? Tenang saja, kan kamu kan jadi ayahnya pocong. Walah, gak mau dong. Waduh, ya pura-pura aja lah supaya Upin lepas. Wah, enak di kamu dong. Nanti kamu lepas, gue yang
di sama mereka ya? Wah, iyalah, seperti itulah Ultraman jahat. Ah, gak mau, harus bersama-sama pokoknya. Ada-ada aja ini. Oh, jangan bertengkar kalian di atas. Ada-ada aja ini ya. Waduh, bagaimana nih, pocongnya lagi bersenang-senang nih Upin. Aduh, puyeng juga nih Upin. Mau diapain sama pocong-pocong ini ya? Tapi masih bocil sih. Walah, iya nih, bingung juga deh jadinya. Kita sudah sampai. Ayo turun teman-teman. Waduh, Upin mau dibawa kemana nih pocong? Wah, kita mau jalan-jalan dulu. Walah, mau di jalan-jalan.